Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Leslar, kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, komen, serta subscribe, serta hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info selanjutnya. Baiklah sahabat Leslar, di sini ada 5 kabar mengenai Leslar. Salah satunya ada pesan mendalam dari Om Izhar Wilendra untuk Lesti Kejora. Kira-kira seperti apa ya? Simak videonya sampai habis. Kabar yang pertama ini datangnya dari akun Instagramnya Moreno Pratama ya. Di instastorynya ini mengunggah, sedang mau OTW nih Rizky Billar. Kira-kira kemana nih ya sahabat? Apakah OTW ke Indosiar? Kita salvo sama baju couple-nya tuh selalu dipakai ya sama Rizky Billar. Lanjut untuk kabar yang kedua, ini datangnya dari akun Instagramnya Sendal Putih Billar, yang mana di sini terlihat Rizky Billar sedang berada di atas mobil pick up ya. Di situ Rizky Billar menuliskan, "Lebih mewah gue dong, Der. Haris Firza mah atapnya enggak kebuka full. Gue lihat tuh full kebuka atapnya." Ada saja nih ya Bang Rizky Billar. Namun ini warganet ada yang salfok nih dengan Rizky Billar, kira-kira apa ya? Di kolom komentar ada Zara Halimah, "Salfok itu barcode apa-apa ya, merah tuh di sepatu kagak dilepas. Wah wah wah, sepertinya masih baru tuh ya." Dan untuk kabar berikutnya ini datangnya dari instastory Rizky Billar yang di-repost oleh akun Instagramnya tim Lesti Billar, yang mana di sini Rizky Billar mengatakan emangnya Haris Firza doang yang bisa nyantai selimutan di mobil mewahnya. Gue juga bisa keles, namun kita salfok nih kira-kira apa nih ya. Ternyata ini selimut yang dibawa Dedek kemarin ya. Tapi selimut lu Hermes bang, belum jam tangannya itu, tulis warganet di akun Instagram tersebut. Dan untuk kabar berikutnya ini datangnya dari akun Instagramnya Sena Asbul ya, yang mana di sini ia memposting foto bersama Rizky Billar. Dalam captionnya dituliskan, "Walaupun udah punya anak dua tapi nggak kalah muda kan sama calon pengantin. Meskipun sedang menjadi bintang tapi tetaplah masih seperti Billar yang dulu. Top emang Rizky Billar," tulis Sena Asbol dalam captionnya. Dan untuk kabar berikutnya ini datangnya dari Om Izhar Wirendra, yang mana di sini ia memberikan pesan menyentuh dan mendalam kepada Lesti Kejora. Di sini dituliskan, "Tersenyumlah, tertawalah. Kamu berhak bahagia dan kamu pantas untuk selalu dan selamanya bahagia. Dulu kamu idola bapak, sekarang sudah menjadi anak bapak. Semoga bapak akan selalu dapat mendampingimu. Doa-doa terbaik akan selalu bapak panjatkan. Bersinarlah selalu sang Kejoraku, Kejora kami, Kejora kita semua," tulis Om Izhar dalam captionnya. Kita amini ya sahabat, dan kita selalu mendoakan untuk Lesti dan Rizky Billar agar selalu bahagia apapun yang mereka jalani sekarang ini. Dan kita selalu mengkawal mereka sampai halal tentunya. Baiklah sahabat Leslar, mungkin itu saja kabar update kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.